Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yono Koko. Hari ini bersama Koko itu mau tes pecut baru. Nah, yang kemarin sudah direview ya Koko. Iya. Sekarang tinggal tes suara. Ini yang motif spiral. Nah, ini Bapak Eko. Ini Bapak Min. Mau tes. Tes dulu. Tesnya di gudang apa di jalan? Gudang, panas tapi gudang. Gudang panas, berarti sini aja. Ini kini lah, ilang lah. Ya, kita tes dulu. Ya, inilah mulai dites. Ya, halo. yang minat. Ya, kita coba di jalan raya ya, gudangnya masih banyak mobil parkir. Nah. Kok merepet-merepet, Mbak? Mesti kena pecut tapi ya. Motifnya tinggal nanti sedikit merapikan jos. Ini panjang 3 meter 360. Ya. Ya, enggak enak di jalan raya. Kita tes di gudang. Panas sih. Panas. Ijin. Acuk. Panasnya luar binasa. Padahal sore jam 3 loh ini. Jam 3 loh. Panasnya lumayan, suaranya ya nyumplengi, panas-panas. Tak coba tes aku. Ya, kita tes dulu suaranya. Yang penasaran, ikuti terus videonya di channel Yono Koko. Ya nek ngene kuping. Ya mungkin cukup ini ya, review tes pecut. Ini yang motif spiral ini. Ini belum dirapikan ya, Bapak? Iya. Tinggal belum dirapikan. Perapian. Siap. Ya mungkin teman-teman yang ada yang berminat langsung aja kontak ya sama Bopo Eko, di deskripsi ada nomor kontak personnya Bopo Eko. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Bunyikan lonceng. Bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya untuk tes pecut. Mungkin dari Bopo tambahi. Monggo. Cukup Ale, ditutup aja. Oke, langsung. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, komen, like, dan dibagikan. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel Yono Koko. Telah mengikuti video Bopo Eko. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.